Ares merupakan kuliner khas Lombok, suku Sasak, yang diolah dari gedebek pisang muda paling dalam yang belum berbuah. Pohon pisang yang biasanya digunakan untuk bahan sayur satu ini adalah pisang kepok. Berbeda dengan daerah Lombok, warga desa Laju Kidul, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, justru memasak sayur Ares tidak mengambil gedebek pisang muda, namun dengan mengambil bonggol pisang atau umbinya. Warga di Tuban Selatan itu memiliki resep bumbu yang sama dan dimasak menggunakan santan. Hanya saja terdapat satu resep tambahan, yaitu menggunakan keluak. Jika pada gedebek pisang muda memiliki tekstur lembut ketika dimasak, berbeda pada bonggol pisang atau umbi pisang muda justru memiliki rasa yang kriuk. Resep untuk membuat sayur Ares meliputi bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, kemiri, lengkuas, kencur, merica, ketumbar, jinten, pala, cabai seperti kayu berwarna hitam, kayu manis, daun jeruk, garam, gula, penyedap rasa, santan, dan keluak. Langkah-langkah yang dilakukan ketika hendak memasak sayur Ares ala warga Tuban yaitu Ares yang telah dipisah dari batang pohon, dikupas bersih, kemudian diiris kecil-kecil sesuai selera. Setelah itu dicuci dengan air mengalir hingga bersih dari getahnya. Jika sudah, Ares kemudian direbus sampai teksturnya agak lunak. Sambil menunggu lunak, bumbu yang telah disiapkan bisa dihaluskan, lalu digoreng menggunakan api sedang. Untuk santan yang digunakan, dari bahan kelapa yang diparut, tentunya sesuai kebutuhan. Bumbu yang telah matang, kemudian dimasukkan ke dalam santan bersama Ares dan juga ayam kampung agar meresap sempurna. Aduk dan tunggu hingga sayur mendidih dan siap dihidangkan. Masih tergolong jarang masyarakat yang mengetahui kenikmatan bonggol pisang. Rasa sayur Ares yang gurih dan lezat dan pohon pisang yang mudah didapatkan sehingga cocok dijadikan menu hidangan pada acara-acara besar atau bisa dijadikan inspirasi menu berbuka dan menu lebaran nanti. Selamat mencoba. Dari Tuban, tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.